Ini saudara, seorang pria misterius tiba-tiba menodongkan pistol ke arah joki balap liar di Kota Madiun, Jawa Timur. Akibatnya aksi balap liar pun bubar dan para peserta lari kocar-kacir. Pria berbaju putih ini membuat gempar. Ia tiba-tiba menodongkan senjata api ke arah seorang joki balap liar yang hendak beraksi. Para penonton balap liar pun ketakutan. Mereka lari kocar-kacir menghindari pria misterius itu. Peristiwa yang diduga terjadi di kawasan Ring Road Barat, Kota Madiun, Jawa Timur ini pun direspon polisi. Polisi membantah pria itu adalah anggota kepolisian. Karena sampai sekarang kan kita juga belum tahu apakah itu senti sungguhan atau itu senti mainan. Intinya kita melakukan penyelidikan untuk perkara tersebut. Hingga kini belum diketahui identitas pria misterius dan jenis senjata yang digunakan. Namun polisi memperketat pengawasan agar peristiwa itu tak terulang. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.